Belum pulang, Neng. Itu kenapa lagi dibentur-benturin? Belum pulang. Hah? Lah, bukannya dikit lagi lebaran aja mau besok lagi, mana sih? Nggak pulang kampung, Neng. Ini. Nggak pulang kampung. Hah? Hah? Nggak pulang kampung. Nanti. Kapan? Lah, lebaran. Beli sosis berapa sekarang? Masih gocap sekali. 35.000. Berapa? 35.000. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejabat yang selalu ada di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini. Sekali lagi yang belum subret ya. Karena subret itu gratis dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video ya. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Malam hari ini sesuai prediksi saya harus hati-hati cabai maupun sayuran ya. Pokoknya untuk info lengkap ikutin aja videonya sampai selesai. Ya, selamat malam semua. Kita bersama lagi bersama saya Kandi Sejagat ya, yang selalu menginformasikan harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Seperti biasa juga, kalau pengen ngirim silakan ada nomor WA saya ya, dan kalau pengen pesan cabai atau sayuran tinggal WA aja ya ke saya ya. Tapi kalau tibang tanya-tanya di WA terkadang kagak terbalas sama saya ya. Dan di malam hari ini kita kedatangan subscriber kita banyak ya, dari Bos Nandang yang punya cabai hijau tewek yang punya Lembang ya, dan Bos Andre yang bawa pak coy dan cabai CMK yang punya Warna Raja. Dan buat bos kita RT Obek yang punya Gunung Haruman yang membawa cabai CMK ya, tapi CMK-nya Pak RT Obek mak, bukannya ini. Terus ada juga Bang Ade yang punya Garut, belum sampai jam segini cabai ori dan CMK-nya. Dan yang punya Tanjung Sari Sumedang, ini cabenya punyanya Abang Dede ya, tercantik sedunia ya, cabenya tercantik sedunia, dan tomatnya juga tercantik sedunia, cabe hijau, cabe tewe, ori Tanjung Sari bos, Tanjung Sari ori tercantik sedunia. Dan ini Tanjung Sari juga, ini lelang. Ini dari daerah Bandung, cabai di malam hari ini penuh ya. RM Ori. Ini ori Bandung daerah. Di malam hari ini sesuai judul kita tadi siang, baik cabai maupun sayuran harap berhati-hati, karena besok kita udah takbiran ya. Makanya sayuran atau cabai masih. Ini tomat yang selalu kelupaan saya sebutin aja dah ya. Kalau mungkin ini tomat saya jualan buat besok karena ini baru sampai ya. Kalau untuk hari ini penjualan di angka Rp6.000 ya. Nah, ini orinya.
cabai keriting hijaunya. Dan untuk cabai keriting ini punyanya Bang RT Obek nih, agak kecil ya tuh. Dan ini ada yang lagi anu tuh. Hey. Hey. Aduh. Cabai mahal banget sih, Pak. Hah? Cabai mahal banget. Iya dong, cabai emang mahal. Ah, mahal. Lah. Iya, ntar dikasih. Aduh, ada. Lagi nyompet bae itu dia. Ibu, 30G itu salah satu cabai tercantik. 30G kemarin udah 35. Ah, kemarin mah 30. Iya, ini 30G barangnya cantik banget ini mah. 15 kiloan tuh. Ini cabai dari Tanjung Sari kalau ini mah. 30.000 teh saya jual tuh. Hah? 30. Oh, Tanjung Sari punya ini menteng. 5 kilo aja nih. 5 kilo 30.000. Dan ternyata apa boleh dikata, apa boleh buat. Capek di malam hari ini semuanya enggak kuat. Cabai keriting yang kemarin jual 60.55, malam hari ini cuma ngejualin 40.000 juga. Ini keritingnya udah tercantik sedunia, itu abang kita yang beli tuh. Aduh, ada 40.000 bos, keriting dijual ampe. Pokoknya udah saya aja yang saya beritain, saya jual 40 deh, saya jual 40. Udah pasti ini merugi. Pengirimnya yang rugi, rugi banyak. Ini belanjaan gocap. Itu ngapa cabai kita lagi dipegang-pegang? Itu ngapa? Hey. Ini ya. Cabai warna-warni. Itu ngapa cabai kita lagi dipegang-pegang? Tadi yang mengampe. Ini 23 nih. Nih bang, orinya sampai tembusnya cuma di angka 40. Ini udah kita enggak merhitungin masalah belanjaan di kampung berapa nih ya. Yang penting lakunya di sini jual 40 ge maksa ini malam hari nih. Oh. Udah ntar masalah nota sama Bang Deddy ntar bagaimana aja dah. Kita omongin dah. Yang 35 ada punyanya Bang RT Obek, kita jual 35 ono no. Yang keritingnya no. Aduh. Yang ini 35. Tawarnya 25 sekarang. Aduh. Keriting hijaunya laku 15.000. Tewe hijaunya laku Rp12.000. Untuk cembe, cabai merah besar 50. Untuk caplak 50. Silirnya itu 25. Rawit hijau Tanjung 25. Dan rawit putih Rp15.000. Dan untuk orinya, wow. Tono anunya kardusnya diganti kardus kecil. Aduh. Ini cabai lelang tadi siang dia belinya 30. Ini ori kita dijual 30. Ini perentol dijual 25. Perentol jual 25, ori tercantik sedunia jual 30. Ini ori lelang nembak 30 dijual 30 juga. Oh ya. Saya nggak perlu ngontrol lah. Ini anu saya sendiri aja, saya bacain udah. Setiap lampak beda-beda penjualannya, emang bener. Dan tadi juga turun kacang Abang Deddy, kita punya kacang dari Abang Deddy, kacang dari Tanjung Sari ya. Kalau siang jual 18, tapi malamnya cuma laku Rp13.000 ya. Setiap ada kacang pasti ada timun, timun bandana, timun erina. Di malam hari ini cuma ngejual itu di angka 6.500. di malam hari ini semuanya menurun ya bang ya. Terong merah saya jual di angka Rp5.000. Terong merah Rp5.000 saya jual ya. Terong Barton Rp5.000. Pare Rp5.000.
Oyong 5.000 rupiah. Terong bulat apa? Terong bulat kupang, terong bulat keratik, terong bulat si kaca. 5.000 rupiah juga, ya. Karena besok udah malam takbir, makanya pada murah semua. Dan payak yang katanya meremak, ini payak ngajuk-ngajuk belum terjual pisan. Cuma ngejualin 3.000 ge ini belum laku-laku juga nu payak. Tapi yang viral-viral ya. Nah, ini kembang brokoli itu udah dipanggul. Masih 15.000 ya brokoli. Dan untuk itu selada keritingnya udah dipanggul. Itu 10.000. Dan untuk pakcoy tadi kita jual 4.000 rupiah pakcoy ya. Tadi kita jual pakcoy 4.000 rupiah di sana. No. Pakcoy kita nih 4.000 rupiah tadi saya jual tuh. Dan sampo di mobil sini sampo ya. Sampo ngejual sampo 3.000 rupiah. Sosinnya sampai di angka 50.000 satu koli ya bos. Dengan berat bersih 66-75 sosin. Dan untuk bawang putih masih seperti biasa harganya. Masih di angka 35 bawang putih, bawang bombay 40 dan bawang cutting 40. Dan di sini ada jeruk nipis masih 10, jeruk limau 10.000 dan jeruk peras 10.000. Dan yang viral hari ini adalah jagung. Ini ada jagung yang viral ya. Jagung ini sampai ngejual 7.000 di malam hari ini ya. Viral jagung ya. Kalau jagung botren 5.000, tapi kalau udah dikupas mahal 15.000 rupiah. Di sini ada sampo masih numpuk dan selalu yang lupa buncis lupa ya. Buncis 13.000, 10.000 buncis. Dan labu acar masih 8.000, 5.000 ya. Dan labu siamnya yang gede itu 3.000, 4.000 dan ini engkol daerah ya. Dan di depan sana ada wortel medan beras lagi yang harganya masih stabil di angka 170. Ada yang 130, ada yang pakai kantong ya. Seperti biasa selalu saya katakan untuk centeng itu beda sama yang saya sebutin harganya, karena kalau centeng itu jualnya dipilihin dulu ya. Kalau bandar itu karungan jualnya. Dan di malam hari ini untuk di dunia percabean banyak yang pada nginep. Diapainnya Tan? Diapain kayak gitu? Ya, ya. Serai untuk iya Bang, coba perhatikan ya Bang ya. Coba perhatikan, inilah suasana ini dari sore Bang seperti ini. Makanya sayuran semuanya pada diem. Coba perhatikan, ini suasananya seperti ini ya. Sepi Bang, sepi. Dan tadi kita jual jahe karungan masih 15, serai 3.000 dan asam 5.000. Dengan ecerannya jahe 20 sampai 25, kencur 20 sampai 25, kunyit 10 sampai 15, lengkoas 10 sampai 15. Dan serai 10.000 dan asam acaranya masih 10.000 rupiah. Untuk jengkol kulit masih acaran 15, jengkol biji stabil masih di angka. Ada yang acaran 40, ada yang acaran 45.
Meninja masih 20 dan meninja 15, kulit meninja 15.000 rupiah saja ya. Dan di sini ada salah satu penampakan bawang ya. Ini bawang Brebes. Bawang Brebes ini bawang Brebes ya. Harganya masih stabil ya. Masih belum remak, masih 30 ya. Ada yang 35. Kalau bawang batu beda harganya. Bawang kating udah kita sebutin. Dan di sini yang tadi kita bacakan selada keriting ya. Ini selada keriting dan brokoli. Ya. Selada keriting 10.000, brokoli 15.000 ya. Dan untuk kembang kol kerawang pun sekarang cuma di angka 5.000 rupiah, kembang kol kerawang. Kalau kembang kol Bandung yang daunnya panjang itu harganya cuma di angka 4.000 sampai 3.000 rupiah ya. Di malam hari ini suasananya emang sangat sepi karena besok kita udah takbiran ya. Hari besok udah takbiran. Pokoknya untuk semua barang sesuai tadi saya katakan di apa namanya, di judul harap berhati-hati ini. Makanya sebagai pengepul dan petani yang metik itu sebenarnya udah kayak lo model saya, sebenarnya udah hafal banget gitu bang. -2, -3 itu udah kehitung sama saya. Harga ini bakalan menurun banget sayuran mah gitu. Dan untuk cabai pun sama menurun gitu, walaupun ibaratnya kepake tapi tetap aja menurun. Dan kapan ini sayuran bisa naik lagi? Di hari lebaran pertama juga yang kemarin pare 10.000 pasti besok juga sama 10.000 gitu. Pokoknya enggak di itu, di hari besar itu pokoknya kayak gini gitu. Coba itu terong yang kemarin 10.000 sekarang goceng, pare yang kemarin 10.000 sekarang goceng, cabe keriting yang kemarin nota 50 sekarang jualan 35. Coba, inilah yang namanya dagang. Kadang untung. Hari udah malam, udah banyak sekali yang pada gelar tuh ya. Udah banyak yang gelar ya. Banyak sekali yang gelar, udah tuh. Udah malam tandanya. Dan di sini ada kentang ya. Ini kentang Dieng masih harganya masih stabil untuk kentang Dieng. Masih di angka masih di angka 17-18 ya kentang Dieng ya. Dan untuk kentang Bandung sama di 17-18 ya. Dan untuk kol Medannya sekarang di 8.000 dan engkol Medan 102, engkol Medan 200 ya. Dan engkol Bandung, engkol daerah itu sekarang cuma ada di angka 8.000 rupiah saja ya. Tomat 6.000 rupiah, terong menurun semua. Dan labu siam kelihatan banyak bang. Labu siam banyak banget tuh. Tomat juga banyak. Belum pulang neng, itu kenapa lagi dibentur-benturin? Belum pulang? Hah? Leh,
Bukannya dikit lagi lebaran aja mau besok lagi, mana sih? Nggak pulang kampung, Neng. Ini. Nggak pulang kampung. Hah? Nggak pulang kampung. Nanti. Kapan? Lah, lebaran aja besok udah nggak pulang. Pulang lah. Kapan pulangnya? Cabai udah mau apa? Ya ilah, ngambil aja apa? Iya, dia lagi cabai, be diomelin. Kan kadang diomelin. Iya. Sekarang emang murah sekarang kalau mau beli mah tuh. Atel. Ya udah. Aduh. Cabai kita masih banyak, Neng, tuh. Baru turun ya? Iya, baru turun. Kita mentok sampai di jam 1, Bos. Ya, kita telusuri ya, tuh. Ada lagi yang belum kesebut apa ya? Kayaknya buncis udah, tomat udah ya. Biasanya itu kadang-kadang ada yang lupa ya. Dan buat pengirim cabe di malam hari ini harap bersabar aja ya, karena menurunnya sangat dahsyat, tapi besok juga bakalan naik lagi ya. Cabe kita juga masih banyak ya. Bukan banyak lagi cabe kita mungkin. Rona, beli sosis berapa sekarang? Masih gocap sekali. 35.000. Berapa? 35.000. Sekali. Iya. Aduh, 35.000. Ya ampun. Aduh, ini pasti untung banyak banget ini, Mak. Aduh. Kalian Centeng udah dijual lagi ke Centeng tuh. Ini weset laku 60. Modalnya 35. Jualan 60 berarti untung 25 deh. Modal aja 35, ah. Modalnya dia 35. Wih. Hari udah larut malam, saya rasa saya udah selesai merangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang ya. Di harga yang pasti bakalan viral lagi. Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.